Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan aksi seorang pria bernama Suradi yang membuat banyak netizen terkejut. Dalam video tersebut, Suradi terlihat memikul sebuah sepeda motor jenis matik seorang diri di jalan setapak di kawasan Pegunungan Batang. Aksi ini diabadikan di akun Instagram Pekalongan Info, di mana juga dijelaskan alasan Suradi membawa motor tersebut. Kejadian bermula saat seorang pengendara motor melintasi jalan yang curam di kawasan hutan Kradenan arah Dieng pada Senin, 26 Agustus 2024. Motor tersebut mengalami remblong dan terjun bebas ke lahan pertanian. Beruntung pengendara selamat, dan motor tersebut berhasil dievakuasi dengan bantuan warga setempat. Salah satu warga, Suradi, yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa, dipanggil untuk membantu mengangkat motor tersebut. Video berdurasi 30 detik itu telah ditonton oleh 230 ribu pengguna dalam waktu 6 jam setelah diunggah. Dalam video, terdengar suara warga yang menyebut Suradi sebagai Samson, karena kekuatannya yang luar biasa. Samson. Wong Suradi jebule, Kak. Ya kodang Suradi. Kepala Dusun Gerlang, Agus Riawan, juga mengonfirmasi kejadian ini. Menurutnya, Suradi memang dikenal memiliki kekuatan lebih dibanding orang lain, sehingga dia mampu mengangkat motor seberat 80 hingga 90 kg dari lokasi jatuh hingga ke jalan raya. Agus menjelaskan bahwa Suradi adalah seorang pekerja angkut kentang, yang biasa membawa beban 50-75 kg naik turun jalan sendirian. Keahlian ini membuatnya terbiasa mengangkat beban berat, termasuk sepeda motor, tanpa kesulitan berarti.